gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan ASR Wheel. Sekarang Sultan lagi pingin ngasih tahu ke teman-teman velg rekomendasi untuk mobil Sigra, guys. Apa-apa aja velgnya yang gue pilih nih. Ini yang pertama ada ASR Tokyo. Nah, ini pingin gue cobain ke mobil Sigra. Habis itu ada, nah, sebelah sini nih. Ini ada HSR Kyunikai nih. Satu lagi ini ada HSR Hitode nih. Nah, karena warnanya ganteng tuh. Wah, yang ini ada HSR Point nih. Dan ada dua velg lagi yang gua rekomendasi ini, tapi lagi dipasang bannya. Mobilnya di depan. Gimana hasilnya? Tungguin. Sekarang velg untuk Sigra udah dipasang nih bannya. Nih siap-siap mau di fitting. Ini satu. Habis itu ada Tokyo nih udah dipasang velg bannya. Dan ini sudah terpasang juga. Nah, ban ini kita pasangin Forseum. Ukurannya ini rata kayaknya di 185 60. Tar, saya lihat. Oke. Ukurannya ini di 185/60 ring 15 nih, Forseum Henna, guys. Tungguin untuk di mobil Sigra gimana nih? Ganteng nggak? Oke, guys. Sekarang di sebelah gue ini ada mobil Calya. Ini tahun 2016 tipe G nih. Nah, sudah kita pasangin velg dari HSR nih, karena gue pingin rekomendasiin velg untuk mobil Calya ini nih, guys. Warnanya merah. Ini kita pasangin HSR Tokyo di ring 15, lebarnya 7 dengan PCD 400/414, guys. Wah, ini cocok banget nih di sini nih, karena perpaduan warna merah dan warna grey di sini nih, menurut gue. Ini warna grey apa-apa tang lebih cocok ya tang ya? Grey. Warna grey ya, betul ya. Cakep, guys. Aliran racing-racingnya itu juga dapat nih. Bannya kita pakein Forseum di 185/60. Wah, top banget nih. Ke fender ini masih ada sekitar 5 jari jarinya gue ya. Cakep nih. Rekomendasi juga nih, standarnya ini di 14, kita naikin 1 size di 15, guys. Wah, keren. Nah, untuk fitment-nya sendiri, guys, ini karena HSR Tokyo lebar 7, dia ini hampir rata fender nih, guys. Bisa gua bilang rata body banget nih. Tuh. Nah, cakep lah pokoknya rata fender nih. Karena standarnya ini standarnya Calya ini lebarnya itu lebar 6 ya. 6 5 1/2. 6, standar itu lebar 6, guys. Atau gua kurang paham nih. Mohon maaf nih. Nah, tapi ini rata fender, guys. Cakep. Oke, guys. Selanjutnya, ini ada HSR Hitode nih. Di ring 15, lebarnya 7, PCD-nya ini 400/414, guys. Untuk Calya ini sendiri, PCD-nya 400. Nah, dipasangin velg HSR Hitode ini luar biasa cakep. Karena perpaduan warnanya antara bronze dan warna polis di sini ada lipsnya itu cakep nih, dan dibaluti dengan ban Forseum Henna di 185/60 ring 15, guys. Wah, top nih. Untuk fitmentnya ini bisa tergolong masih rata body, tapi lebih keluar sedikit banget. Tapi kalau menurut gue sih masih rata body nih, nggak keluar-keluar banget, enggak, sedikit banget nih pokoknya. Pol pilih ya, tergantung selera Anda nih mau gimana. Mau dikeluarin, cari lebar yang lebih lebar atau tambah spacer juga bisa, guys. Kita lihat di sebelah sana, gue pasangin velg apa? Check it out. Oke, guys,
selanjutnya ini ada HSR Point di ring 15, lebarnya 7 dengan PCD 4x100, 4x114. Nah untuk Alia sendiri nih, PCD-nya di 400. Nah ini ET-nya 35. Makanya fitment-nya lebih sedikit keluar karena ET-nya 35, guys. Nah kalau dia di sebelah sana, itu ET-nya itu di 42, di rata body. Tuh, walaupun sama-sama di lebar 7, guys. Ada keluar sekitar segini gua lah nih keluarnya. Cakep, dan ini perpaduan warna merah dan hitam ini dikombinasikan lagi di velg. Warna list merah candy di sini dengan hitam di sini, hitam dop guys ya. Tuh, cakep. Mobil kalian ya sangar. Ganteng, dibaluti dengan ban Forcium Henna juga di sini dengan spek ban di 185/60 ring 15, guys. Wah, pol. Kita lihat yang di belakang. Selanjutnya ini ada di HSR Qnikai di ring 15, lebarnya ini 6,5 guys. Nah dengan PCD 400, 414. Nah ET-nya ini 40. Kalau dilihat fitment-nya, ini lebih ke rata body. Kenapa? Meskipun lebaran 6,5, tapi ET-nya 40. Nah jadi dia lebih rata body nih guys. Warnanya di sini ini grey, ada warna sedikit gold di sini nih. Wah manis, cakep. Dibaluti juga dengan ban Forcium Henna di 185/60 ring 16. Cakep. Mobil kalian ya pakai velg ini, alirannya wah racing-racing sangat-sangat gimana gitu. Cakep. Gua masih ada 2 velg lagi yang pingin gua kasih lihat ke teman-teman sekalian. Tungguin, jangan di skip-skip. Selanjutnya, ini ada HSR Hiroshima dengan spek velg di ring 15, lebarnya 6,5, PCD-nya ini 4x100, 4x114. Nah, untuk kalian sendiri, ini PCD-nya 4x100, guys. Dengan ET-nya ini di 40 nih, guys. Ini fitment-nya ini rata body nih, guys. Kenapa rata body? Karena dia lebarnya 6,5, ET-nya di 40. Perpaduan warnanya ini, wah merah bodi mobilnya dengan warna hitam di velg ini ganteng dan sangar juga nih. Ya kalau diceperin makin pol, tapi ini kebetulan ownernya perempuan jadi dia pingin pakai yang standar-standar aja nih. Wah cakep juga ya. Dan di sini sudah terpasang kali tutup kaliper remnya nih guys. Jadi di sini HSR juga nyediain nih cover kaliper rem untuk mobil-mobil teman sekalian. Cakep, warnanya hitam dop di sini ya guys ya. Oh, masih ada yang di belakang. Ayo kita lihat. Oke guys, selanjutnya ini ada HSR Indy nih. Dengan spek velg di ring 15, lebarnya 6,5 dengan ET-nya 40. Wah, cakep nih. PCD kalian ini sendiri di 400 nih, tapi spek velgnya ini di 400 dan 414 guys. Wah perpaduan warna merah begini cakep juga nih. Tapi kalau menurut gua kalau mobilnya warna putih, wah lebih ganteng lagi. Pol kayak nih, diceperin dengan fitment yang cepernya itu sejari dua jari, pol nih. Nah ini fitmentnya sendiri karena dia lebarnya 6,5 dengan ET-nya di 40, jadi rata fender guys, rata body. Cakep. Gue mau kasih info nih teman-teman sekalian, yang pingin fitting-fitting velg atau nyoba-nyobain velg dari HSR bisa langsung datang ke toko-toko HSR terdekat di kota Anda. Nah tempat gue sekarang ini ada di Cinere nih, nama tokonya nih Binjai Walk nih guys. Boleh langsung datang ke sini, lo lihat velg-velg ganteng di dalam. Fasilitasnya juga banyak, ada spuring, balancing, tumble ban, isi angin nitrogen, bisa semua. Dan gue ingetin juga,
di sini juga bisa terima tuker tambah guys. Lo bawa mobil lo, tuker tambah dengan velg baru juga bisa. Oke? Mungkin segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Jangan di skip-skip untuk kedepannya. Dan untuk teman-teman yang pingin minjemin mobil ke HSR, bisa hubungin kontak person di bawah ini ya. Karena mobil teman-teman sekalian nanti gua coba-cobain nih velg-velgnya ganteng, siapa tahu berminat dan mobilnya akan kita liput. Oke? Sekian dulu video gua kali ini. Ingat velg, ingat HSR.